Jenazah terduga teroris yang ditembak mati di Subang, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri, Jakarta malam tadi. Terduga teroris tersebut ditembak mati karena melawan petugas saat ditangkap. Dengan dikawal ketat polisi, jenazah terduga teroris berinisial M tiba di Rumah Sakit Polri, Jakarta malam tadi. Jenazah langsung dimasukkan ke ruang forensik untuk diotopsi. M diduga merupakan anggota Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang ditembak mati Densus 88 saat penangkapan di kawasan Subang, Jawa Barat siang tadi. M diduga akan melakukan aksi teror saat pilkada serentak. Sebelumnya, Densus 88 menangkap 3 terduga teroris di Subang, Jawa Barat siang tadi. 2 orang berhasil diamankan, sementara seorang terduga teroris berinisial M ditembak mati. M ditembak karena melawan saat diringkus. Saat penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa pisau dan ransel berisi bahan peledak.